Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Konean Chong. Dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone, yaitu Vivo V25e, Vivo V25e ya. Yang mana kalau kita lihat desainnya mirip banget dengan kemarin Vivo V23 ya. Ya, Vivo V23. Kalau V23e kayaknya beda ya. Vivo V23 kayak gini yang model warnanya itu yang katanya bisa color changing. Yang mana memang saya buktikan oke juga sih. Dan sekarang kita akan unboxing dulu agar teman-teman itu tahu isi dalam boxnya. Dan seperti biasanya saya belinya itu online. Dan sekarang kita langsung ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini ya box paketan kita kali ini, dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli, yaitu Vivo V25e. Ya, Vivo V25e ya. Dan di sini ada varian RAM-nya 8 GB ya. Kalau kita lihat di sampingnya, di sini ada tulisan Vivo World Cup Official Smartphone bagian kirinya, dan di bagian belakangnya di sini ada ini warnanya yang saya ambil ini Sunset Gold, RAM-nya 8 GB, internalnya 128 GB. Oke, sampai tanggal 2023 ya. Oke, sekarang kita bongkar. Dan di bagian dalamnya seperti ini, ada smartphone-nya, kita kesampingin dulu. Dan di sini ada partisinya ya. Dan di sini ada silikon case yang ya, dia silikon case-nya bening, dan kita dapetin kartu garansi dan juga panduan singkat ya. Oke, mantap. Ada stiker email juga. Di sini ada kabel charger, dan juga ini sini ada SIM trajectornya bentuk love gitu ya. Dan di sini kabel chargernya kita lihat. Kabel chargernya sudah type C dan dia warnanya putih ya. Oke. Dan di sini ada kepala charger, yang kepala chargernya itu maksimal di 44 watt ya, mantap. Oke, itu aja yang mungkin kita dapetin kalau kita beli Vivo V25e. Yang nggak dapat handsfree sih biasa, nggak dapat headset ya biasalah. Yang penting kita dapat case, dan juga di sini ada anti goresnya. Bagian depan ini sudah ada protektornya. Dan kalau kita bahas di bagian sisi-sisinya, di bagian kanannya di sini ada tombol on off dan juga tombol volume up down. Di bagian atasnya ada microphone, dan di bagian sisi kirinya di sini kosong ya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada SIM tray. Dia model sandwich tapi dia hybrid ya. Di sini satu SIM satu, dan di sini SIM 2-nya atau kita ganti ke SD card ya. Oke. Dan di sini ada microphone, ada colokan charger type C dan juga grid speaker. Dan ini kalau kita pegang gini, ini licin ya. Jadi walaupun bentuk warnanya itu agak kasar kayak gini, tapi kalau kita geser kayak gini, ini halus banget. Dan di sini yang kasar malah bagian frame-nya ya. Kasar banget. Oke. Sekarang kita setting-setting bentar. Dan pas awal-awal kita aktifin, ternyata internalnya sudah kemakan 23 GB ya, dari 128 GB. Oke, sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Sebenarnya smartphone ini ada dua varian ya. Ada yang RAM 8 GB, internal 128 GB, yang dijual dengan harga 3.999, atau yang RAM 8 GB, internal 256 GB, yang dijual dengan harga 4.299.000 ya. Tapi yang saya ambil ini yang internalnya 128 GB ya. Yang mana kalau kita beli online itu saya dapatin cuma ya 3.425.000 ya, dengan ongkirnya itu loh. Oke kan, kalau yang internalnya 256 GB itu sekitar 38 kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya sekitaran beda 500.000 dengan ofisialnya ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian warnanya. Warnanya itu ada dua, ada Sunset Gold seperti yang saya pegang ini, dan satu lagi itu Diamond Black. Kalau yang nggak suka gold yang berubah-ubah warnanya, ya tinggal teman-teman pilih yang Diamond Black aja. Kalau saya ya sama-sama suka sih aja. Tapi ini sukanya karena bisa color changing ya. Ya, sekedar info aja buat teman-teman kalau ini bisa berubah warna. Seperti kemarin yang Vivo V23 itu dia bisa color changing. Yang mana kalau kita letakkan sesuatu atau gambar atau tulisan di bagian belakangnya, kemudian kita taruh di bawah terik matahari, itu nanti back covernya ini akan berubah warna jadi agak orange gitu ya. Dan kemudian tulisan itu kalau kita buang akan ada tulisannya bekas tempelan yang kita tempel di body belakangnya. Buat keren-kerenan aja ya sama teman-teman itu. Wis, okay lah. Oke, sekarang kita bahas dari bagian bodinya dulu. Bodinya ini menggunakan kaca ya. Ya, dia kaca. Frame-nya menggunakan plastik. Jadi dia bukan aluminium. Licin banget sih. Kalau pegang gini ini takut jatuh aja. Dan kalau kita bahas di bagian layarnya, ini layarnya menggunakan layar AMOLED. Makanya dia sudah ada in display fingerprint. Untuk kecepatannya sih oke. Face unlock-nya juga oke sih. Tuh, kecepatannya oke loh.
mantap. Face unlocknya juga oke. Dan dia layarnya menggunakan layar AMOLED ukurannya 6,44 inch. Resolusinya sudah Full HD Plus, yaitu 1080x2404 pixel. Rasionya 20:9 dan refresh rate-nya mantap sudah 90Hz. Dan untuk kecerahannya dia bisa sampai 1300 nit, ya mantap sih. Di bawah terik matahari oke, masih kelihatan ya. Dan dia juga ada IP54 nya ya mantap, dan tahan percikan air dan juga debu. Oke, sekarang kita bahas di bagian Android nya dia menggunakan Android 12 dan interface nya menggunakan Fantouch 12. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G99 yang didukung dengan RAM 8GB internal 128GB, yang mana kalau kita lihat di Antutu benchmark nya dia sampai tembus 382 ribuan. Ini cukup mumpuni sih. Dan untuk sensor-sensornya dia lumayan lengkap sih ya, gyroscope nya dia ada goyang gitu ya, walaupun mungkin cuma software atau hardware dia. Dia mukanya ya gairunya lumayan agresif sih. Dan untuk NFC-nya dia mantap, ada NFC-nya. Dan untuk speakernya dia sayangnya masih mono ya. Yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Dan sekarang kita bahas di bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 4500 mAh yang didukung dengan charger 44 watt. Yang mana dia diklaim sampai 58% itu dalam waktu 30 menit. Pas ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, ya 1 jam 6 menit ya, dia baterainya berkurang 7%. Ini oke loh, lumayan oke. Dan ketika kita coba buat ngecas dengan charger bawaan yang 44 watt ya, dia 20 menit bertambah 37% dan 30 menit dia bertambah 56%. Jadi menurut saya sih klaim Vivo ini ya oke lah, betul sih. Karena ya diklaim itu sekitar 58% dalam waktu 30 menit dan dia mencapai 56% dalam waktu 30 menit. Ya selisih 2% ya nggak apa-apa ya. Biasalah pengetesan itu kadang selisih 1% 2%, baru kalau selisihnya itu 10% 20% itu baru aneh ya. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Kameranya di bagian belakang ini teman-teman bisa lihat ini ada 3 kamera, yang mana kamera utamanya itu dia beresolusi 64MP aperture f1.8 wide dan ada OIS-nya, mantap kan. Dan kamera yang kedua dia beresolusi 2MP aperture f2.4 makro dan 2MP aperture f2.4 depth sensor. Sedangkan di kamera depannya ini dia beresolusi 32MP aperture f2.0 wide. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya seperti ini. Di sini ada mode foto, mode potret, mode malam, dan di sini mode malamnya ada efek-efeknya kayak gitu ya. Cyberpunk, hitam dark dan juga lampu solar, pokoknya banyak lah. Dan di sini ada mode portraitnya dan di sini ada video, yang mana perekaman videonya dia bisa mentok sampai 60fps ya, 1080p 60fps. Tapi kalau kita aktifin 60fps-nya dia ultra stabilnya nggak bisa aktif ya, di sini dia mati. Jadi harus menggunakan 30fps kalau pengen aktif ya. Dan juga kalau di sini yang lainnya ada 64MP panorama, foto live gerak lambat, selang waktu pro, screen AR, film, vlog, dokumen, cahaya ganda dan juga tampilan ganda. Untuk cahaya gandanya itu ya dua foto digabungin gitu aja. Tampilan gandanya kamera belakang dan kamera depannya bisa aktif ya. Untuk tampilan film vlognya kayak gini ya modelnya. Kita bisa ambil sampel seperti ini contohnya. Nanti kita bisa ikutin seperti ini contohnya. Ya, seperti ini bisa ikutin juga sih. Dan di sini gerak lambatnya kalau kita lihat di sini ya mentok di ya cuman 120fps ya. Kita klik lagi nggak bisa ya, laju bengkainya cuma mentok segitu ya. Oke, cuma gitu aja. Oh ya, di mode fotonya di sini kita juga disediakan mode makronya ya. Di sini ada mode makronya, kalau kita klik dia nggak bisa ngezoom kayak Xiaomi ya. Oke lah, untuk zoomnya di fotonya kita coba lihat di sini dia sampai 10 ya, videonya juga sampai 10. Oh ya, di kamera depannya ini kalau perekaman videonya dia mentok di 30fps ya, 1080p. Oke, mantap. Untuk mode portraitnya di sini juga banyak fiturnya ya. Bokehnya kita bisa atur bintang dan segala macam. Tapi ini di kamera belakang aja yang bisa kita atur. Kalau di kamera depan bokehnya nggak bisa kita atur ya. Nggak bisa kita atur ganti-ganti model maksudnya. Oke, untuk perekaman video dan sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo V25e ya. Kalau kita lihat di layar sih ini goyang ya, karena ini enggak saya aktifin stabilizernya. Sekarang kita coba aktifin. Dan kalau kita aktifin adem ayam kayak gini ya. Kalau kita zoom, coba kita zoom sampai 6 kali 7 kali tapi smooth ya zoomnya. Enggak lama gitu 10 kali. Oke, kita balikin.
zoomnya lambat banget sih sebenarnya. Nih, dan kalau kita coba fokusnya ini cepat, oke loh, mantap. Ini 1080p 30fps. Dan sekarang kita coba buat lari ya. Motor lebih sendiri sih. Gimana kestabilannya dan juga hasil kameranya ya. Dan ini yang 60fps ya. Ternyata kalau 60fps gak bisa nyala stabilizernya. Nih, kita juga bisa zoom. Kalau 60fps nya sampai berapa kali? 10 kali juga sih. Kita balikin. Nih, warna. Oke. Dan ini dia perekaman kamera depannya dari Vivo V25i. Dan mana ini saya belum aktifin stabilizernya. Kita aktifin. Dan kalau kita aktifin dia agak nge-crop gitu ya, tapi jadi ya hasilnya lebih smooth. Tapi mentoknya di cuman di 30fps ya, nggak bisa 60fps. Lumayan oke lah, backlight lumayan. Kalau belakangnya berwarna, kalau belakangnya ada matahari kayak gini. Oke lah, kita coba buat lari. Wah, ini kamera depannya bisa di zoom juga ya. Kita balikin. Ini ya, kalau kita ngerekam dengan mode dual video ya, dual view ya. Jadi dual kamera kayak gini, penampilan ganda. Jadi tampilan ganda kayak gini. Ini bisa dipindah-pindah sih sebenarnya, tapi harus kita stop dulu videonya. Ini bisa kita yang kecil kamera depan atau kamera belakangnya yang kecil. Bisa dulu. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo V25i ya. Kalau kita lihat di layar sih tajam ya. Ini tajam tapi agak jitter gitu kalau kita jalan ya. Ini saya aktifin ultra stabil atau stabilizernya. Jadi oke lah. Kalau kita putar ke wajah kayak gini. Ini perekaman kalau malam-malam kayak gini ya. Teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas cahaya dan suaranya kalau malam-malam kayak gini ya. Dan kalau perekaman kamera depannya malam-malam kayak gini ya. Ini juga aktifin stabilisasi wajahnya ya. Kalau malam-malam kayak gini terang oke loh. Apalagi kalau kita di bawah cahaya gini. Ini cukup oke loh, terang. Mantap sih. Dan untuk hasil fotonya sih menurutku sih oke ya. HDR-nya juga cakep. Mode potretnya ada HDR-nya juga. Jadi oke lah. Bagian background masih kelihatan. Untuk kamera belakangnya oke. Mode HDR-nya ya kayak gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri. Mode potretnya juga oke sih. Cuman nggak seperti kamera depannya untuk belakangnya ya. Dan kalau kita buat nge-zoom ya standar seperti smartphone-smartphone pada umumnya. Yang ya cuma 10 kali ya. Dan kalau kita lihat kamera utama dengan kamera makronya cuma beda di tone warna aja ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, cuma tajamnya sama-sama oke sih menurut saya. Cuma 2 megapiksel doang, tapi lumayan oke lah. Tone warnanya aja yang berbeda. Untuk dual fotonya kayak gini atau dual videonya, dual penampilan dual foto. Kalau kita gunakan malam-malam sih oke ya, kamera belakangnya terang dan mode portraitnya juga ya banyak macam-macamnya yang juga terang kayak gini. Oke lah, rapi. Dan kalau kita gunakan kamera depannya oke ya, terang. Dan juga kamera mode malamnya mantap sih. Kalau kita buat foto-foto di tempat yang agak gelap, tidak ada pengaruh sama sekali sih. Mirip banget dengan mode autonya. Bahkan kalau kita bandingin kayak gini ya, kalau kita bandingin dengan kamera mode pro-nya ya juga mirip juga sih. Nggak begitu meningkat banget sih, cuma agak tajam aja mode pro-nya. Oke, itu dia perekaman video dan juga jepretan foto dari Vivo V25i. Bagaimana, teman-teman suka nggak? Kalau saya nilai smartphone ini oke banget sih di harga 3,5 juta ya. Walaupun mungkin saingannya sih banyak, ada yang juga yang sudah 5G ya. Kalau yang ini belum 5G. Saingannya ada sebelah yang sudah 5G. Ini walaupun belum 5G tapi oke banget sih. Apalagi yang pertama itu dia in display fingerprint, kameranya ada OIS-nya, NFC ada, baterai awet, charger 44W. Oke kan? Apalagi yang bisa dibangga-banggakan kalau ada teman-teman ngumpul itu dia color changing. Oke, bisa rubah warna. Itu keren banget sih. Apalagi harganya cuma 3,5 jutaan. Apalagi kalau teman-teman ambil yang 256 GB, tapi 128 GB sih sudah cukup sih menurut saya. Tapi ada yang disayangkan dari smartphone ini yaitu kalau malam-malam, ini mode malamnya kok gimmick ya. Dan juga mode pro-nya juga gimmick, kalau malam-malam malah enggak terang sih menurut saya. Beda lagi dengan brand sebelah yang mode autonya gelap, mode malamnya masih gelap, baru mode pro-nya itu terang banget. Ini kok malah saya coba di
ISO 500 dan juga shutter speednya di 32. Kok masih gelap ya, cuma terangkat dikit doang. Dan yang disayangkan lagi, dia speakernya masih mono. Padahal banyak yang sudah stereo di brand sebelah ya. Ya, itu yang bisa saya harapin. Dan yang ketiga yang saya sayangkan, dia masih hybrid. Kenapa kok nggak dikasih dedicated aja sih? Nah, cuma SIM doang sih. Ya, mungkin itu aja sih kekurangan dan kelebihannya sedikit dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.